Yes, up, gang. Welcome back to my YouTube channel. So, hari ni aku tak ada shoot kereta ke, sekejap. Aku tak ada shoot kereta ke apa, aku just nak buat bengkel punya tour. Tengok apa kerja yang kita tengah buat. Okay, aku ada benda gempak nak tunjuk korang. So, aku ada member ni, dia nak buat kereta auto show. So, dia pakai dashboard CK. Dia cakap dengan aku, Rain, aku nak pakai dashboard CK tapi aku tak nak pakai meter dia, aku tak suka. So, memandangkan dia pun nak masuk standalone, aku recommend dia beli ni. FuelTech 450 lah. So, apa aku buat, aku custom casing meter CK punya panel tu. Jadi, meter dia akan duduk macam ni lah. So, kira dekat meter dia tu, sekejap mana tak masuk dia ni. Okay. So dia akan duduk lebih kurang macam ni lah, ha. Dia akan duduk macam ni. So kira cluster dia akan duduk macam ni je. Tengah-tengah ni ada FuelTech ni. So FuelTech ni, dia adalah dash display dan juga dia adalah ECU. Maksudnya kat belakang ni ada soket ni. Soket ni adalah direct kepada wiring harness. Dia akan direct pergi ke wiring harness lah. So kau boleh tune pakai FT ni, kau boleh tune, kau boleh buat macam-macam lah. Kau boleh ada display kau, kau boleh masuk additional sensor untuk kau baca oil press ke apa ke. Kau tak payah nak beli meter adik-beradik banyak-banyak sebab owner ni dia macam tak suka ada banyak meter. So buat pakai macam ni lah. Ini yang tengah-tengah ni, tak silap aku dia ada satu lagi kecil. Ini yang tengah-tengah dia ada lagi satu besar sikit. So owner cakap dia nak yang ni lah. So memang kita akan run 100% atas benda ni lah, kira display apa semua kita akan buat sini. So just kat casing ni nanti kita akan tebuk signal punya lampu, kiri kanan signal and satu indicator untuk petrol, satu indicator kecil untuk light on, light off. Cukup lah. So itu bahagian meter dia. Kalau bahagian okay, so kereta ni kita nak buat delete fuse box apa semua, dah tak pakai fuse box. So panel ni kita dah buat carbon eh, cantik guys eh. Okay, kat sini nanti kita akan tebuk switch lah. Kita akan buat switch power window, kita akan buat switch lampu, ignition switch. So kita akan buat atas panel ni. Okay, ada orang yang jenis dia tak nak pakai FT FuelTech ni. So dia nak pakai dash saja. So ni adalah Sarah lagi, seorang customer kita yang pakai Haltech Respect IQ3S. Okay, IQ3S. IQ3 dengan IQ3S, beza S ni adalah street. So dekat street nanti fuel indicator ada, signal, high beam, low beam, apa benda fuel apa semua kau boleh baca dekat sini. So ni pun salah satu untuk kau nak delete kau punya original cluster lah, which is macam ni. Kan too mainstream kan, takkan motorsport kita pakai ni. So ini adalah fitment untuk Satrianio punya dashboard lah. Kita memang buat siap-siap plate ni untuk Satrianio punya dashboard. Kita akan hantar kedai carbon untuk buat. Kalau yang macam ni untuk CK punya. So ada dua yang berbeza lah. So, yang ni pun sama tapi macam ni dia tak ada ECU. Dia hanyalah dash display. So, yang macam yang tadi tu dia ada built-in ECU dekat dalam tu. So, korang tak payah pakai ECU lain dah. Kalau yang macam ni, engkau tetap kena pakai Haltech ke, kau kena pakai apa ke. Lepas tu dia ada soket dia yang kau akan sambungkan kepada ECU kau pakailah yang aftermarket ECU tu. So, ni adalah beberapa contoh je lah kita cakap dash. Sebenarnya ada banyak lagi kalau nak tanya. Kalau Microtech pun ada. Dulu-dulu Microtech ada. Aku ada satu tapi dah rosak. Microtech ada AIM. One of the famous brand. AIM. Motec Dash pun ada. Just kalau untuk Max ECU aku tak pasti. Tapi Max ECU, okay, let's say kau pakai Max ECU macam ni eh. Max ECU Race. Ni Race tak silap aku kan. Yes, Max ECU Race. So Max ECU Race ni is one of the top line lah bagi aku. Harga dia dalam 7, 8, eh tak sampai 7, 8, 9 ribu. Okay.
Kenapa aku kat sini, aku biasa prefer untuk orang pakai MaxxCU Race ni, sebab aku, kau tak ada duit nak beli Dash ni, kau boleh beli satu tablet Android yang biasa, okay, RM400-500, kau boleh pakai M-Dash. Okay, kau boleh pakai M-Dash, so dia akan Bluetooth, dia ada Bluetooth kat dalam ni yang connect kepada M-Dash, so kau boleh baca semua segala-gala reading dekat M-Dash tu lah. Okay, and aku rasa ni ECU yang harga dia boleh okay-okay, boleh layan, sebab nak pakai, aku sekarang banyak pakai drive by cable, drive by wire, so memudahkan untuk kau tuning, tak ada masalah dengan stepper motor nak problem. And bagi aku drive by wire ni responsif. Throttle body pun kalau kau cari yang half cut yang biasa-biasa, kalau kau tak beli yang Bosch yang mahal tu, kau beli yang VLED pun baru RM200-300 lah harga dia. Okay, so actually ECU ni banyak choice lah, banyak benda, banyak karakter yang kau sesuai dengan yang mana, tuner kau suka yang mana. Macam aku personally, aku prefer MaxxCU dengan Haltech, sebab aku tak seberapa gemar dengan Link ECU lah. So ada orang dia suka Link, tapi dia tak ni. So actually depending on the mechanic, and then it's depending on the tuner lah, mana yang korang selesa. Okay, that's it for ECU parts. Let's go to the, kita pergi mana? Kita pergi depan lah, tengok diorang buat apa, budak-budak buat apa. Alright. Okay, kita server sikit ongoing project kita. Kita ada satu kereta yang kita tengah buat, auto show spec lah. Kita buat balik semua, cun-cun. Okay, ini body persona. So, ni kita dah buat shift lah. Kalau korang perasan betul-betul, korang tengok kat sini, ni semua dah flat shift. Lubang semua dah tutup. Wire tuck lah, ni kita akan buat wire tuck apa semua. Okay. Ni kita ada kereta Arthur. Okay, cerita kereta ni hari tu, kereta ni terbakar. Kereta ni memang terbakar. So dia bahagian B dia ni semua terbakar. Okay, ni kita, apa kita dah buat, kita dah baraikan kereta ni. Asalnya Campro, kita dah baraikan, kita dah masuk anti rust apa semua, kita dah cat balik bay baru lah. Ini pilihan warna dia lah. So disebabkan dia terbakar, wiring dia pun semua sampai dalam bakar, kita ganti baru lah. Ni kita dah pasang lah wiring baru apa semua. Okay, so belah dalam dah siap lah. Kita tinggal nak pasang blower apa semua je lah. So asalnya Arthur pakai Campro, so dia akan upgrade kepada MyVac terus lah. Ni enjin dia. Okay, ni pomen baru kita, Asad bro, Asad, all the way imported. Kita ada kecik. Okay cik, hello guys. Macam mana cik, kerja semua okay? Okay bro. Okay, dia basically kecik, kita import daripada Kuantan. Memang otai lah. Dia datang, settle. So kecik ada, dia tengah siapkan enjin Arthur, dia tengah buat kereta auto show tu, and next dia akan sambung buat Evo tu lah. Ni macam kita dah cat-cat barang-barang, gearbox apa semua kita dah restore. So Arthur membuat pilihan untuk masuk enjin 1.6 MyVac CK lah. Okay, kita beli half cut, kita restore sikit-sikit lah, tukar timing belt apa semua. So kita pasang balik. So buat masa ni itulah. Kita punya target adalah kita nak siapkan kereta Arthur by next week lah. Contoh macam Arthur pula, Arthur is running on MaxxCU Mini. Ni ECU dia. Okay, ini adalah kira MaxxCU yang paling basic lah, paling basic. Okay, tapi apa macam sekarang kereta Arthur ni akan pakai dashboard Campro balik lah. Okay, korang nak tahu tak kenapa sekarang ni aku prefer untuk pakai dashboard Campro balik?
Satu sebab part senang dapat. Okay, Game Pro ni part senang dapat. So aku akan pakai, aku akan lebih prefer untuk pakai dashboard Game Pro balik. And segala benda lah, basically aku akan pakai Game Pro sebab part dia senang dapat. Contoh macam, kalau korang tengok kat sini, aku buat CNC bracket untuk Game Pro punya compressor. Okay, kenapa aku buat macam tu? Kalau kau tanya aku, compressor MyVac terlampau mahal. Compressor MyVac mahal. Lagi apa aku buat? Okay, compressor MyVac mahal. Lepas tu dia tak tahan. Dia tak tahan macam mana kita cakap compressor Game Pro. Compressor Game Pro, kalau kau cari second hand, roughly around RM150. RM150 macam tu je compressor Game Pro ni. Dia tak mahal mana pun. Yang mahal adalah compressor MyVac. Yes, compressor MyVac memang mahal. So, secondly, bagi aku mudah. Dia sebenarnya bahagian aircon ni lah, kau cakap eh. Mudah sebab Game Pro buatan Malaysia tu, kau pergi cari kat mana-mana spare part, kau boleh dapat Game Pro punya compressor, Game Pro punya barang-barang aircon. Lepas tu, apa aku akan buat sekarang ni? Aku akan pakai dashboard standard and aku akan pakai sistem aircon ECU standard kereta Game Pro, semua running. Okay, semua running. Kecuali aku akan masukkan satu stand alone ataupun run as a piggyback untuk control apa yang engine tu perlu sahaja. So bagi aku, kalau kau rosak kereta kau kat mana-mana, tepi jalan ke, kau walaupun kau kacuk macam ni, kau still boleh jumpa siapa-siapa untuk repair balik kereta kau. Kalau macam dulu punya sistem, kita akan kacuk wiring engine Game Pro, wiring engine MyVac, dashboard Game Pro, macam-macam. Lepas tu, kekurangan dia adalah RPM takkan hidup, tapi aku dah jumpa dia punya tempat-tempat dia tu nak buat. So alhamdulillah, buat masa ni aku dah buat dalam 8-9 biji, semua RPM hidup. Dia ada gila dia sometimes, but dia hidup. Senang cakap, kita cakap dia hidup. So basically itu je lah. Nak beli half cut MyVac CK sekarang, aku cakap dengan korang kan, half cut MyVac CK sekarang pun dah dekat RM14,000-RM15,000. So kau beli enjin lantai, kau beli stand alone, meh, aku datang kat aku, aku settlekan korang. Budget dia, okay, kau tengok, end up budget dia akan jadi plus minus the same kau salin half cut. Tapi kau akan dapat stand alone. Itu satu benda. Kau takkan pening kepala nak cari barang. Itu satu benda. So banyak advantages lah bagi aku untuk benda-benda buat macam ni lah. Okay guys, thank you. Stay tuned. Next kita buat video pasal benda-benda lain pula. Alright, thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.